Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pada kali ini kita akan bermain game Life After. Life After ini game keluaran dari Need S Studio. Need S Studio itu game yang ngeluarin Rule of Survival. Game ini kita akan coba main. Ini ada updatean terbaru ya, saya baru download hari ini. Updatean terbaru itu udah ada bahasa Inggris. Kita main. Kita akan berbuat di zona baru. Create. Kemudian kita membuat karakter kita ya. Kita buat laki-laki. Ya, bajunya ini aja deh. Terus namanya disesuaikan dengan channel ini. Coba kasih spasi enggak ya? Oke, namanya hanya bisa sekitar 9 digit ya. Hanya bisa 10 digit saja. Ya udah, kita kasih nama Andre saja. Next. Ini kita bisa pilih anjing. Dalam game ini kita diperbolehkan untuk memilih 3 ekor jenis anjing, yaitu Blackback, Doberman, atau Labrador. Kalau Blackback ini kelihatan anjingnya gagah, telinganya lurus, gagah banget. Doberman ini anjingnya kelihatannya garang banget. Terus Labrador ini anjingnya kelihatannya jinak. Kita pilih Blackback aja ya. Kita kasih namanya random aja. Jangan Oro, Comet, Ezra, jangan Hugo. Venice saja. Ini nggak usah pakai. Gak usah pakai ini, gak usah pakai apa, kalung lebih bagus karena kelihatannya ya lebih apa ya, tidak terkurung gitu ya, tidak tersiksa gitu kan, walaupun sebenarnya apa ya, cuman game doang. Ini warna ini kayak anjing kampung warnanya. Kalau yang ini hitam banget, ya kurang suka. Yang mending ini aja, lebih cerah gitu, kayak anjing-anjing polisi gitu kan. Kita langsung play aja ya. Langsung play. Jadi kita akan memilih ini aja, kita main pertama kali. Kita akan memilih Rocky Story. Oke, enjoy it. Kita mulai. Ini kita bisa memilih Go Online atau Cop Mode. Kalau Cop Mode itu harus ada invitation-nya. Kebetulan saya lagi bermain sendiri di sini dan tidak ada teman, ya udah kita ke alone aja. Oke. Ini kayak RE4 itu kita sendiri. Oke. Oh, kita dapat shotgun, kita tembak. Boom. Saya kurang ngerti kenapa zombinya di sini apa ya? Ada warna-warna biru di badannya gitu. Pick up truck. Siapa sih yang pakai truk kita ini? Udah, senjatanya habis. Oh, gagal ya. Oh, enggak. Dikira gagal. Oh, ternyata kita kecelakaan tuh. Sebenarnya dengan mobil seperti ini orang enggak bakal bisa hidup ya. Oke, sekarang kita sudah sampai di sini. Ini apa? Kita tidak ada senjata sama sekali. Kita tinju. Jadi tinjunya itu enggak ngerti ya kenapa ya. Life detector. Kita open. Ini apa nih? Survival tools. Kita pick up. Oke, disuruh nge-slide ke arah kanan. Oh, dia mengidentifikasi kita ya. Personal information, Andres Andi telah diidentifikasi. Tadi kita dari atas ini kecelakaan. Ini mobil kita tadi. Kita sendiri ya. Darah kita 80 ya. Di bawah itu enggak tahu apa, di bawah lagi yang 99 dengan 80 itu belum tahu apa-apa. Nah, anjing kita ya. Anjing peliharaan kita enggak tahu di mana.
Hitam biru ya. Oh, ada tas. Apa nih? Mau tas doang, tas biasa. Tas level 1. Oh, di peta ada tanda titik ya. Kita harus ke sini ya. Oh, ini kita, ini darah. Oh, di bawah itu lapar. Kok di bawahnya ada health lagi ya? Oke, oke. Oh, ini ada invite player ya. Kita mau invite teman atau bagaimana? Ini ada care residence. Ini tadi. Terus kemana ini? Saya juga belum tahu banget sih game ini. Terus kemana, kemana gitu. Belum tahu. Kita bisa pergi ke sini ya? Oh, enggak bisa. Oh, ada pohon, tadi pohon bisa di. Pohon level 1. Pohon juga ada levelnya loh. Nggak kebayang kalau pohon level 2 itu bagaimana ya. Kita masuk ke sini. Ini apa ya? Oh, batu level 1 juga. Wah. Oh. Kalau ada item-item kita bisa diituin rupanya ternyata. Ini kayak pohon ya, pohon level 1. Oh, ada berry ya. Kita panen berry dulu. Ini ada berry juga nih. Ternyata begini ya gamenya. Ini ada ham. Ini batu juga untuk level 1. Dapat iron ore 1. Gak tahu itu berharga atau enggak. Coba kita tebang pohon tadi ya. Pohon level 1 tadi ya. Pohon level 1 tadi. Oh, dipukulin pakai batu gitu ya. Ya udah. Kita dapat level 1. Garang sekali ya. Mobil sampai bergetar-getar loh. Ada energinya juga. Oke, oke, oke. Semua 21 derajat berarti ini di pegunungannya dingin, dingin. Use to bandage untuk restore stamina katanya. Oke, oke, kita ambil bandage. Ini item kita, ini apa? Ini bandage. Oke. Ternyata ada misinya ya. Saya tidak melihat tadi. Siapa itu? Ada orang dulu di bawah. Wah, ada zombie ternyata. Kill katanya. Tepuk apa nih? Ini kita senjata apa? Oke, follow the man. Oke, kita disuruh ikutin laki-laki itu. Kita gak dapat apa-apa, gimana ini? Namanya Alexei ya. Katanya dulu kita ngomong. Oke, di sini katanya bagus. Katanya tidak masalah, aku mau lihat mobil meledak katanya. Dan kita akan pergi. Kita akan melindungi satu sama lain di lingkungan liar. Aku adalah menjadi partner kita gitu. Kita jangan bisa. Oke. Tidak ada orang yang hidup di sini. Oke. Hanya ada 3 katanya. 3 orang. Kamu anjingku katanya. Dan 2 lainnya telah terinfeksi mutan. Oke, tidak mungkin. Jadi dia punya anjing sebenarnya, cuman anjingnya udah terinfeksi mutan juga. Oke, oke. Be careful, go ahead, I will wait here. Feel free to asking some. Jadi kita dapat 2 buah item ya. Ini tut kayu buat batu, ini buat tasnya kapak nih. Kemudian kita disuruh ke sini. Tuh, dapatkan kayu dulu. Oke, oke. Pecah.
kita pakai kapak, kita pukul kayunya, kemudian kita coba pakai ini palu, kita tekan stone. Oh, pohonnya restore lagi ya. Sekarang isinya ada macet. Open the formula. Oh, disuruh buat golok ya. Gimana cara buat goloknya ya? Open the formula. Gimana formulanya? Oh, Mac. Ini ada Mac rupanya di sini. Oke, kita bisa buat golok. Bahannya itu 60 kayu dengan 30 batu sama 2 buah hem, itu semacam apa ya, ranting atau apa gitu ya. Ini stone axe, ini torch, malam-malam ya. Oke, kita udah dapat 3 itu di sini. Kemudian tanya dia dan apakah dia tahu jalan keluar artinya. Tanya dia. Oke. What the next? Ini adalah dalam butuh, kita harus pergi dari sini katanya. Aku akan mengecek mobil, apakah mobil ini bekerja. Kita akan mencoba untuk pergi jauh dari sini. Oke, katanya. Jadi dia ngecek mobil ya. Kita suruh ngecek yang keluar. Woi, anjing. Wow, anjingnya lucu ya. Enggak tahu dia ngomong wuf 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 doang, enggak ngerti loh. Oke, dia memberitahu kita. Oh, ada tangga di sini. Step forward. Oke, kemudian beritahu dia bahwa adalah ada tangga di sana ya. Kita beritahu orang itu. Bagus katanya. Ayo kita kan naik tangga. Dia bilang partner kecil kita sangat luar biasa. Partner kecil itu maksudnya anjing kita gitu. Wah, dia suruh kita naik dulu ya. Oke oke. Belum. Dia bisa naik ya. Put down the ladder katanya. Check the cabin target. Come on. Dia kemana dia lari ya? Oh, ada tanda ini. Oh, ada rumah ini toh. Kita aman sekarang katanya. Oke oke. Banyak item di sini ya. Ada suara sesuatu itu. Disuruh keluar, lari. Terus kita kemana? Wah! Jam katanya, jam with me. Disuruh lompat dengan dia. Oh my god. Ya sudah deh, game yang kita habiskan di sini, kita akan lanjut lagi besok mengenai lanjutan game ini. Ya udah, kita mati teman-teman, kita mati. Kita akan memulai dari checkpoint terakhir. Kita aman sekarang. Ya sudah, lihat seperti itu punya ya. Thank you.
Oke, dia lompat jam katanya. Cepat katanya. Oke. Oh my god, ini apaan? Gede banget. Oh my god, mustahil ini untuk lawan. Itu cuma bisa lari doang. Jangan lihat belakang katanya. Masa anjing gitu lari cuma segini doang cepetan larinya. Lompat. Kalau lari harus paling cepat lah. Lah, kok dia tidak bergerak sih? Oke, kita harus pergi katanya. Ikutin dia katanya. Untuk menemukan kendaraan untuk dapat meninggalkan tempat ini katanya. Oke. I see. Kok oh, pakai aku sudah pakai golok sih? Wah, ternyata ada orang. Oke. Tanya mereka ya. Oke. Jadi kita ceritanya harus perbaiki helikopternya dulu ya. Tanya lagi ya. Oke, kita disuruh benerin helikopter ya. Tanya kepada As dia dulu. Oh, kita harus buat blokade dulu ya. Kita dapat shotgun coy. Gak ada peluru ya. Ini kita pakai shotgun terus, cuma kita akan kasih itu. Warframe sih. Tidak, aku mau nanya sama teman aku ini. Oh, ini shotgunnya, ini pelurunya. Oke, peluru ada punya. Find the barricade. Ada chest ya. Gak tau ini item apa ya, pick up aja semua. Kemudian oh kita buat barikade di sini. Barikade. Terus suruh pasang barikadenya di sini ya. Oh, buat lagi buat kata buat perikatinnya tua ya. Oke. Okay. Dia mendengar suara. Yep. Kok aku cupu sekali ya?
disuruh lindungin ya. Sementara ini lagi sementara teman kita lagi perlu ini dia. Berarti udah mau rusak loh. Don katanya, oh helikopter udah berhasil. Oke, kita ternyata naik helikopter dan monster itu ternyata mengejar bung. Oh my god. Ya ya ya. My god. Petualangan tetap dilanjutkan. Oke, kayaknya udah cukup untuk part ini. Kita akan lanjutkan di part berikutnya. Sampai jumpa untuk di video selanjutnya.